housewife. Syukur kehadirat Ilahi, akhirnya kita diijab kabulkan. Moga perkahwinan kita diberkati dengan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. I berharap dapat membahagiakan you sepenuh hati I. Moga mahligai yang kita bina ini akan membawa kita ke syurga. Amin insya-Allah. To my dearest husband, terima kasih untuk setiap kasih sayang dan pengorbanan you pada I. You banyak tunjuk contoh yang terbaik untuk I. Sabar you, kasih sayang you, pengorbanan you untuk I terlalu banyak untuk I ungkapkan. You adalah insan terbaik kiriman Allah pada I. For me, you are a gift from God that I can never repay. InsyaAllah, I akan cuba jadi isteri yang terbaik dan sempurna untuk you. For the rest of my life, I'll be loving you. Azran, jadikan Rasulullah itu sebagai contoh ikutan sebagaimana Nabi menjadi seorang suami, ayah, datuk kepada anak seri cucu baginda. Begitu juga Aisyah, jadikan isteri-isteri Rasulullah itu sebagai contoh ikutan. InsyaAllah, walaupun kita tidak mampu membuat kesemua sunnah-sunnah Rasulullah, tetapi jangan kita tinggal semuanya. Ya, apa ni, Bapak Aisyah ni mohon kepada Azran tu yang menjaga dia dengan baiklah. Insya-Allah. So, di mana saya menjaga dia hingga dia dewasa. Lah. Insya-Allah. Kalau salah dia tegur. Tegur dengan baiklah, jangan dengan kekerasan. Insya-Allah. Lama ni saya pun tak pernah pukul. Saya minta Azan jaga dia dengan baiklah. Insya-Allah. Ahmad Azran bin Ayub. Saya. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihim imsakin bima'ruf atas sabi ahsan. Aku nikah akan dikau dengan Siti Aisyah Muhammad Fauzi, wali hakim kandaku dengan mas kawinnya RM20,000 tunai. Aku terima nikahnya Siti Aisyah Muhammad Fauzi dengan mas kawinnya RM20,000 tunai. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma, baraka alaikuma. Wajah ma'am bainah wa fi khair.
anak jiran pasang lokah. Lokah dipasang di Tanjung Selamat. Pasangan pengantin segak melangkah, mara menuju ke gerbang utama. Dipersilakan.